Oke, selamat pagi. Kita ketemu kembali bersama Pak Pardi. Mari kita belajar menggambar. Hari ini kita akan menggambar buah mangga, ya. Buah mangga yang bagaimana? Yaitu buah mangga yang masih gantung ada di pohon. Berarti kita akan menggambar ada rantingnya, ada daunnya, ada buah jambunya, ya. Pertama kali kita ngambil warna coklat nih. Kita akan bikin garis dulu, ya. Nah, dari atas, dari sini ke bawah. Coklat. Kemudian rantingnya ini, ya, tambah lagi. Ada rantingnya ke sana, ya. Tambah lagi. Rantingnya untuk tangkai jambunya ke sini boleh. Nah, setelah itu ya kita mengambil buah mangga. Mau menggambar buah mangga. Buah mangganya yang bagaimana? Kita ambil yang tebal pas ini. Mangganya yang gede. Mangga yang gede, teman panjang ke sini, ujungnya belok sedikit, ya. Nah, ini ya. Kemudian kita bikin lagi yang di sebelah sini, ya. Yang di atasnya sama ke bawah, belok sedikit, jadi ujungnya kecil, agak lengkung. Di sini jadi ada lagi, ya ini. Wah, udah ada tiga, tambah satu lagi dari sini karena kita bikin rantingnya di atas tapi posisinya ada di belakangnya, makanya bulu dari sini nggak kelihatan, sini terus nyambung ke sini, ya. Nah, kemudian ini baru kita akan warnai. Nah, di sini diwarnai, kita tebelin dulu pakai warna hijau tuanya dulu yang bawah. Semua yang bawah-bawahnya, pinggirnya tebelin pakai warna hijau tuanya. Ini juga gitu, ya. Hijau tuanya. Pinggirnya tebelin pakai warna hijau tuanya. Semua kita warnai semua. Ini juga. Belakangnya biar kelihatan. Sudah, setelah itu baru ambil warna hijau mudanya, ya. Hijau muda. Kita kasih warna hijau muda dari atas dulu nih, ya. Masih disisain, ya. Yang atasnya sisain jambunya biar kelihatan nanti sudah matang, ya. Sudah masak. Matang di pohon. Hampir jatuh berarti, ya, tapi belum jatuh. Nah, ini hijau tua, ini hijau muda ini, ya. Kita campur. Sebelah sini juga. Setelah itu baru kita ambil warna kuning. Nah, ya, yang kosong ini atasnya pakai warna kuning. Nah, wah, jambunya udah mau matang ini. Warna kuningnya cakep.
ini jambunya, apa, buah mangganya sudah selesai. Buah mangganya sudah selesai. Kita akan membuat daunnya, ditambahkan daun. Kita ambil warna hijau tua dari atas ini, ya. Di sini di atas ya, tangga yang atas ini ada daunnya. Daunnya panjang. Daun ya. Ini dari sini ke sana kanan lagi. Kemudian dikasih urat-urat daunnya. Pinggirannya tebelin dulu, jutuannya biar kelihatan. Baru setelah itu kita kasih warna hijau muda daunnya. Yang sebelah sini dulu ya. Ini dikasih warna hijau muda, blok aja semua. Rata ya. Yang atas ini juga sama. Boleh dikasih kuning-kuning dikit daunnya. Coklatnya ditebelin. Tadi biar kelihatan ya. Coklat dicampur pakai warna hijau. Nih kasih hijau muda ya. Enggak kelihatan hijau tua ya. Tangkainya coklat sama hijau tua. Oke, gambar mangganya sudah selesai. Selamat mengerjakan. Terima kasih.